bahwa rakyat akan mendukung mereka kedua pasangan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, kita kader-kader PDI Perjuangan, saya minta kita adalah kader-kader militan yang harus tunduk dengan satu komando. Ketua umum kita sudah menandatangani surat rekomendasi untuk gubernur dan wakil gubernur, untuk bupati dan wakil bupati. Saya mohon dengan sangat kepada kita semua, ayo kita jaga martabat tanda tangan ketua umum kita untuk kedua pasangan ini. Siap kita semua? Siap. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kita ini kader militan semua. Namanya kader militan itu apa yang menjadi instruksi ketua umum kita ini? Kita harus segera ambil dan kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kita kerjakan dengan sepenuh hati agar kita bisa buktikan apa yang menjadi pilihan ketua umum kita ini betul-betul bisa kita wujudkan untuk daerah kita, Kabupaten Bangka Selatan dan Provinsi Bangka Belitung. Apakah kita siap? Siap.